Serikat bongkahan es muncul di sebuah kanal di wilayah Massachusetts. Bongkahan es ini muncul akibat suhu ekstrim yang masih terus terjadi di sebagian wilayah Amerika Serikat. Seorang warga bernama Ryan Canty berhasil mengabadikan pemandangan langka dengan kamera drone-nya. Bongkahan es terbentuk dari hasil pembekuan laut di wilayah Cape Cod, Amerika Serikat. Sebelumnya, suhu ekstrim di beberapa wilayah Amerika Serikat mengakibatkan badai salju dan membuat suhu udara di wilayah Amerika Serikat menjadi sangat dingin.